Hai, assalamualaikum, nama aku Danish. Selamat datang ke channel Danish Bex. Korang pernah dengar tak yang naik basikal pun boleh kena saman? Korang nak tahu antara salah satu sebabnya korang disaman sebab apa? Jadi satu undang-undang iaitu kaedah-kaedah Jalan Raya 1959, iaitu kaedah ke-35. Ia boleh membuatkan korang di compound atas kesalahan tidak memakai lampu basikal, ataupun kalau korang gagal untuk pasang lampu dekat basikal korang lah, macam ada lampu depan ataupun lampu belakang. Okey, tapi disebabkan video kali ni aku disponsor oleh Olight. Dan Olight ni hari tu pun dia ada sponsor aku satu lampu, korang boleh tengok kat sini. Dan kali ni pun dia ada sponsor juga satu lagi lampu, iaitu lampu belakang basikal. Okey. Dan kali ni dia kasih aku lampu Olight Simi 30. Aku dah keluarkan daripada kotak. Dia punya function ada macam biasa dah, ada low, ada medium, ada high, ada flashing, ada breathing, ada comet, ada day, ada night. So lampu ni dia claim yang korang boleh dilihat daripada 800 meter. So dia punya jarak untuk korang boleh nampak. Contoh korang ada 800 meter ke depan, orang belakang dah boleh nampak dah korang kalau korang pakai lampu ni lah. Dan dia claim juga yang jangka hayat bateri dia 40 jam penggunaan. Jadi 40 jam penggunaan tu siapa je naik basikal sebulan sampai 40 jam? Atlet je buat macam tu. Orang biasa jarang lah buat macam tu kan. Okay, so aku dah buka dah lampu dia. Lampu dia kecil je, comel macam ni. Dia kasih sekali dalam tu ada charging cable. Lepas tu ada dia punya getah sekali. Getah macam ni. Dia ada kasi sekali dia punya getah lah, supaya korang boleh letak dekat basikal korang lah. Lepas tu lampu dia macam ni. Lampu dia sangat-sangat sleek lah. Aku punya first impression, aku rasa lampu dia sangat-sangat sleek. Lepas tu kalau kau on pun, so ni kau boleh nampak lah dia punya indicator. Nampak ni? Kau tekan sikit sekali, kau boleh nampak indicator dia. So merah macam ni. Kalau tak ada bateri aku tak tahu lah. Ni setakat ni ada bateri lagi lah, dan merah macam ni. Kalau aku silap, nanti aku letak dekat ruangan komen. Sebab ni first impression aku ni, aku pun baru tengok ni lampu ni, aku pun sempat. Okay, lepas tu bila kau buka, okay, dia ada banyak mode lah. Mode ni, ada mode ni. Lepas tu kalau korang double click, double click, dia akan jadi still. Ada terang sikit, ada paling terang. Yang ini kesian orang belakang lah. Korang kesian kat orang belakang korang. Jadi kalau right in group ke, janganlah pasang ni lama-lama, ni kesian lah, silau. Kau pasang je yang ni kalau right in group lah. Sebenarnya lampu belakang ni tak ada benda nak cerita, cuma aku nak cerita yang OLED dia akan buat promotion malam ni. So ni aku akan upload video ni dalam hari Jumaat tengah hari macam tu. Dan dia akan buat sale pada 19 hari bulan, iaitu malam ni pukul 8 sampai 4 jam seterusnya lah. 8, 9, 10, 11, 12. Dan sampai pukul 8 sampai 12 dia akan buat dekat dia punya website. Korang boleh dapat ini, lampu ni, dengan harga RM74. Dan dia juga dia ada buat bundle sale lah, macam-macam sale lah, up to 40%. Jadi korang boleh klik description dekat bawah ni, dia ada link untuk dia punya website. Dan korang boleh guna juga aku punya promotion code, iaitu Danish Bex. Aku macam bangga sikit lah kan, tak pernah-pernah aku jadi promotion coupon kan. So nama aku boleh jadi promotion coupon. Jadi kalau korang nak beli lampu ni ataupun korang nak beli apa-apa barang dekat OLED punya website tu, korang boleh usah dia orang punya website malam ni, iaitu pukul 8 malam sampai ke 12 malam, 19 hari bulan 3 2021. Kalau korang lambat, korang tak dapat lah promotion tu. Dan harga dia aku rasa kali ni sangat-sangat berbaloi lah. Okay, dan aku bukan nak cerita pasal lampu ni je. Lampu ni dah settle. Aku nak cerita pasal keselamatan jugalah. Bila kita pakai lampu ni, tak kisahlah korang nak pakai brand apa ke, tapi biarlah beli lampu tu yang elok sikit. Jadi bila lampu tu elok,
kualiti dia bagus, korang pun senang pakai, senang dilihat daripada jauh. Lagi-lagi orang naik basikal waktu malam, waktu awal pagi. Sebab sekarang ni kita boleh disaman lah, disebabkan macam yang aku cakap dekat awal-awal tadi, kaedah 35, kaedah-kaedah jalan raya 1969. Korang boleh dikenakan compound, iaitu harga dia maksimum korang boleh pergi sampai 2,000. Saman yang korang boleh dikenakan sampai 2,000. 2,000 tu korang boleh beli macam-macam lah. Lebih baik korang spend sikit duit untuk korang beli lampu basikal, losin basikal, korang beli brake basikal korang, supaya korang tak disaman. Lagi satu, bukan sebab untuk tak disaman je, tapi disebabkan untuk keselamatan kita juga. Sebab macam kita tahu, apabila kita jadi majoriti, kita jadi yang banyak, ataupun kita jadi golongan yang ramai, kita akan bertambah dia punya kebarangkalian untuk lakukan kesilapan lah. Contoh kita ambil contoh Myvi kan. Kenapa dekat Malaysia ni kita rasa macam Myvi ni selalu buat salah? Asal apa-apa je Myvi. Nak tahu sebab apa? Sebab kebanyakan orang di Malaysia pakai Myvi. Disebabkan itu adalah kenderaan majoriti. Kita pergi mana mesti dapat Myvi. Kita pergi situ dapat Myvi, sana Myvi. Jadi bila dia lagi banyak, bermakna akan lebih ramai orang yang buat kesilapan. Sama juga macam basikal. Bila sebelum ni tak ramai orang sangat main basikal, tapi semenjak dua ni dah ramai gila orang main basikal. Jadi bila ramai orang main basikal, lebih banyak kebarangkalian untuk buat kesilapan. Jadi untuk kita elakkan kesilapan-kesilapan macam ni, kita kena selalu ingat-ingatkan member. Kita kena selalu share knowledge kita, apa yang kita tahu, apa yang orang lain tak tahu. Kita kena sentiasa get in the community. Kita kena selalu have a positive community, supaya community kita ni direspect dan kita juga respect orang lain. InsyaAllah, kalau korang berminat dengan produk-produk daripada OLED, korang boleh check dia punya website malam ni. Korang jangan lupa, malam ni pukul 8 dan 19 hari bulan 3 2021, dia punya description ada kat bawah. Kupon dia adalah Danish Bags. So nanti aku letaklah kupon dekat sini. Lepas tu nanti korang belilah, beli barang-barang kat situ untuk tujuan keselamatan korang juga. Barang yang baik akan bagi kesan yang baik jugalah dekat korang. Jadi jangan kerekut untuk beli barang-barang untuk keselamatan kita lah. Sebab atas basikal ni macam-macam boleh jadi. Kita pun tak tahu. Apa-apa pun dalam hidup ni, apa-apa macam-macam boleh jadi. Jadi kita kena sedia lah, sentiasa bersedia dengan peralatan keselamatan. Aku bukan yang nak promote sangat barang ni, tapi aku nak promote pasal kita punya keselamatan. Jadi ride in group, ikut SOP. Lepas tu jangan ride tengah-tengah jalan. Kalau nak masuk, bagi hand signal. Kalau nak keluar, bagi hand signal. Kalau korang nak buat apa-apa pun, korang nampak pothole ke apa ke, korang bagi signal. So semua orang akan selamat lah, InsyaAllah lah. Dengan harapan semua orang yang naik basikal semuanya akan selamat lah, kalau kita ikut etika-etika keselamatan yang betul. Okay, baiklah, itu saja untuk video kali ni. Aku pun tak nak bercakap banyak, sebab aku rasa semua orang sepatutnya kena lebih share lah kepada semua orang lah. Dan terima kasih untuk korang punya support. Korang jangan lupa like, share, komen dan subscribe, supaya semua orang lebih dapat tahu. Dan terima kasih untuk korang punya support. Kita akan jumpa dalam next video. Assalamualaikum.